Kalau makan kat sini kena bungkus sendiri. Kalau tak teringat-ingat. Betul lah. Betul. Oh, sotong. Oh. Oh, sotong set bunting apa? Bunting. Oh, baik-baik. Kuat ayam dia. Oh, aku rasa memang nak pakai pelaris. Pelaris mereka memang terletak pada ayam. Ayam ni memang sedap. Oh, ya Allah. Melantak, be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Aku sekarang ni ada dekat Bangi geng. Aku pergi beli barang kejap. Lepas aku pergi potong rambut. Nampak? Oh lama. Bila aku potong rambut pendek ni geng, bulat betul muka aku sekarang. Baru aku tahu aku dah bulat sekarang. Lepas tu aku nak balik tadi, aku ternampak ada satu pot ni memang famous gila. Kedai nasi kalut Jitra Mai. Aku tak tahu Bangi ada. Aku tak tahu. Aku rasa mungkin cawangan baru sebab aku tengok macam baru buka tau. Aku ingat nak cubalah. Dah lama gila geng tak makan nasi kalut Jitra Mai tu. Aduh, teringat pula. Tengoklah kalau betul-betul dah buka ke, aku buat review untuk korang lah. Tapi macam biasa geng, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku Melantak Babe. Hei, muka pun dah bulat dah. Macam Doraemon pula. Okay geng, jom. Ini geng, lokasi nasi kalut yang baru aku cakap tu. Nampak? Tepi jalan dia. Aku sanggup patah balik untuk tunjuk kat korang lokasi dia. Betul lah, ni cawangan baru nasi kalut aku rasa ni. Apa lagi, tak ada orang sekarang ni. Aku datang awal, tak ada orang lagi. So, aku rasa elok lah aku buat review untuk korang. Aku pun dah lapar dah ni. Okay geng, aku dah sampai dah dekat kedai nasi kalut Jitra Mai cawangan Bangi. Aku rasa memang kedai ni baru buka. Kau tengok eh. Sebab dia di kawasan-kawasan baru kat sini. Aku datang dalam pukul 11:30, memang just nice lah, orang tak ramai lagi. So aku ingat ngam aku buat review. Okay geng, kita tengok apa yang menarik. Oh, tengok lauk-lauk dia, ada ayam goreng, ayam maduk ni. Limpa, kicap, daging kicap. Daging kicap, daging hitam, tak tahu aku. Tapi nampak menyedarkan betul lah. Sotong dia, ya Allah. Lama tak lihat sotong dia. Macam biasa ada bendi, ada cili, ada daging hitam. Kat ujung tu apa? Ikan eh? Biasalah aku. Aku nak order lah. Ui, lapar ni. Selain daripada nasi kalut, kat sini juga ada cendol, rojak dan pasambok. Rojak pasambok lah senang cerita. Usah sikit dia punya kuah rojak dia. Alamak. Pekat baik rojak pasambok dah ni. Telia juga. Aku rasa kalau tapau balik rumah syok ni. Alamak, kanci habis lah. Hei, okay, aku nak order nasi kalut ni. Okay bang, boleh order bang? Boleh. Nasi bang satu. Kau campur asin bang? Campur lah, banjir bang. Okay. Lauk bang? Saya nak lauk ayam. Ayam ni wajib lah. Ayam, lepas tu sotong. Okay. Lepas tu daging kicap. Daging kicap. Sotong. Oh, sotong set bunting apa? Bunting. Oh, baik-baik. Bang, lepas tu lah bungkus satu lah. Boleh. Bungkus satu lah. Lauk ayam lah, ayam. Okey. Boleh eh? Bungkus kau campur asin tu lah. Campur juga, campur juga. Kalau makan kat sini kena bungkus sendiri. Kalau tak, teringat-ingat. Okey. Betul lah. Betul. Ayam lah. Betul. Ini bungkus lah eh. Okey, thank you bang. Sampai. Okey, sama. Nak duduk dalam ke nak duduk luar? Duduk dalam macam best, bersila. Duduk luar pun macam best juga, buang angin. Okey, okey. Okey. Okey, okey. Okey. Ha, alhamdulillah. Baru nak try ni. Sedap bang. Sedap eh? Sedap, insyaAllah. Ni baru buka ni kan? Baru buka dalam 2-3 minggu lah. Duduk mana? Duduk pada Si Putra. Oh, dekat-dekat lah. Okey. Okey, okey. Okey. Okey geng, dah nampak tadi aku pergi order nasi dekat nasi kalut Jitra Mai cawangan Bangi. Betul lah, aku tanya diorang kata cawangan ni baru buka dalam 2 minggu je. Alamak, so aku antara orang yang 2 minggu terawal lah. Tu terang geng, lama gila tak makan nasi kalut Jitra Mai. Biasa aku pakai kat section 7, yang kat section 13. Tapi section 13 dah tak ada, section 7 je. Tapi dah lama jugalah, sejak aku buat food review ni aku dah jarang makan diorang. Makan diorang tu, makan nasi kalut kat sana. Jomlah kita buka. Ni lah. Jom. Ui, bau dia. Tengok eh. Nampak tak? Alah, tak tahu nampak tak nampak. Alamak, geng. Aku lama gila siapa tak makan nasi kalut ni. Aku rasa dekat setahun ada aku rasa.
Dulu memang selalu makan. Okey, aku ambil lauk macam biasalah. Pergi nasi kalut, korang kena ambil dia punya ayam. Alamak, ayam dia besar, geng. Okey, aku ambil lauk ayam. Aku ambil telur masin. Aku ambil daging kicap. Dua sekali daging kicap. Lepas tu yang paling menarik, aku dah lama tak layan, ialah sotong dia. Sotong dia. Air pula macam biasa, aku ambil air teh ais. Sebenarnya nak ambil ais, teh ais tak ada, teh ais. Tak apa, kat sini layan diri je air. Dia bagi ais, korang ambil je air kat sini. Senang kan? Pasangkan dekat lu haus. Kat sini panas lagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca panas, layan air TO pun sedap juga kan. Okey geng, mula-mula sekali kalau kita nak makan nasi kalau kita ramai ni, kita kena patahkan dia punya ayam. Kita kena kepak ayam dia. Ayam dia memang killer. Aku rasa memang nak pakai pelaris. Pelaris dia memang terletak pada ayam dia. Ayam ni memang sedap. Okey, cuba dah. Ni ya. Cuba dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut gila. Ayam ni memang sedap. Ayam ni dia goreng garing. Just nice je. Dekat dia punya ayam ni pun kita dah rasa dia sendiri tau. Itu yang syok. Ayam ni memang the best. Okay, aku nak makan semua lauk-lauk yang ada kat sini ya. Dia gaul-gaul nasi dia sikit. Ambil nasi dia sikit. Ambil ayam sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kau faham tak rasanya bila dah lama tak makan, dapat makan nasi galut ni. Sedap siut. Nasi ni tadi masih dia buka tu dah ada bau-bau lemak tau. Dia ada manis-manis dan manis lemak sikit. Tapi dia tak over sangat lah manis dia. Aku rasa geng-geng nasi randa utara ni memang sekarang Kedah ke Perlis ke memang suka betul. Sedap betul. Okey geng, aku datang ni dekat-dekat nak puasa. So aku tanya diorang macam mana waktu operasi bulan puasa. Diorang kata bila bulan puasa diorang akan berpuasa start pukul 3 sampai pukul 8 malam. Pukul 3 sampai 8 malam dekat semua cawangan diorang. Diorang ada 3 cawangan tau. Ada dekat pertama dekat Seksyen 7 lah. Kedua dekat jalan Dorai Sami. Aku tak pernah try lagi. Dekat Dorai Sami tu mungkin baru. Dan ketiga dekat Bangi. So dah ada 3 outlet dah sekarang ni. Waktu puasa daripada pukul 3 sampai pukul 8. Jangan pula kau datang pukul 12 tengah hari. Tak ada. Kan? Bulan puasa tu. Okey, aku nak cuba sotong dia pula. Aku betul-betul dah lama siot tak layan sotong dekat kedai nasi galut ni. Dulu aku rajin juga layan. Tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mak air lembut. Dalam ni ada telur sotong sekali ke? Ada sekali telur sotong. Alamak. Sedap tu. Ngam. Sedap. Datang tengah lapar. Memang ngam sangat. Aku datang sekitar pukul 11.30 pukul 12. So tak ramai lagi orang. Aku mesti just nice lagi. Kalau dah 12 ke atas, memang ramai. Aku tetap nak cakap yang nasi kalau cerita ramai ni, dia punya pelaris dia terletak pada ayam. Ayam dia ni kalau korang tak ambil macam tak kena sebenarnya tau. Ayam dia ni memang just nice gila. Aku memang dari dulu kalau makan nasi kalut, yang buat aku ketagih tu dia punya nasi dengan dia punya ayam. Ambil dua lauk je tu dah lengkap dah geng. Ya Allah. Ngam betul. Baik tu. Okay. Cawangan ni baru buka dalam 2 minggu macam tu. So ramai lagi tak tahu. So itulah function aku untuk memperkenalkan kat korang kedai ni. Bahawasanya kedai ni wujud kat sini. So bulan puasa boleh lah. Korang nak makan kat sini pun best. Ini kawasan pun luas. Parking pun banyak kat sini. Sebab banyak kedai-kedai baru sini. So parking luas lagi. Makan pun bersila macam kat Seksyen 7. Bersila. Dia punya gabungan 3 jenis kuah tadi. Aku nampak ada kuah dalca, ada kuah kicap sikit. Dia macam kuah pedas-pedas manis tu. Tu yang memang buat lengkap semuanya. Mungkin nasi kalut ni akan ada masalah untuk orang macam peminat-peminat nasi kandar Penang. Tapi macam aku orang Selangor. Tekak Selangor menerima semua makanan. Daripada Penang kita orang terima, daripada selatan dunia. So aku tak kisah. Bagi aku memang aku suka.
bendi dia. Lembut. Bendi lembut. Oh, ya, lupa. Tadi aku tanya diorang, ada buka Bazar Ramadan tak? Macam biasa, Nasi Kalut ni ada buka gerai dekat Bazar Ramadan, dekat PKN Shah Alam kan? Dekat Bazar Ramadan PKN Shah Alam dengan dekat Bazar Ramadan Stadium Shah Alam. Alhamdulillah, akhirnya dapat juga merasa bazar kan? Wah, aku rasa raya tahun ni, puasa tahun ni kita buat betul-betul lagi. Kan? Sebab tahun, dah 2 tahun kita beraya hamba, kita puasa pun hamba kan? Kali ni kita puasa best-best. Makanan pun makin meriah. Waktu operasi dekat Bazar Ramadan sama juga. Sama, pukul... Aku tak tahu lah Bazar Ramadan. Mungkin Bazar Ramadan, waktu Bazar Ramadan lah. Ha. Tapi kau datang lah dekat Bazar Ramadan PKNS dengan dekat Stadium Shah Alam. Aku rasa Nasi Kalut ni antara gerai yang memang jadi tumpuan lah, tentang cerita. Cuba lagi ya. Memang sedap. Kau tahu tak, datang sini aku kalau datang Nasi Kalut, memang aku rasa masalah aku lah. Aku kalau makan Nasi Kalut, aku mesti akan tapau. Aha. Sebab balik rumah, teringat ingat. Tu pun masalah lah tu. Oh, orang pun dah start ramai kat sini. Kat sini pun ada pasambok, ada cendol. Samalah macam kat Session 7 tu. Oh, ayam dia. Aku tu macam ada perasan Pian Padu Babe ada post gambar segala ni. Aku tak tahu dia dah buat review belum ke ataupun aku orang pertama ataupun dia dah buat. Aku tak tahulah. Aku main terjah ni. Aku terlalu nak balik. Aku nampak kat sini jalan sekali. Alang-alang nak buat konten tu lah. Kat sini juga kau nak order delivery senang. Ada Food Panda, ada Grab Food, lepas tu ada Shopee Food. Ada tiga-tiga app ni kau boleh guna untuk beli Nasi Kalut ni. Senang, sekarang ni senang. Di hujung jari je, betul tak kan? Tunggu kat rumah tak tahu sampai. Oh. Sedap betul lah. Aku pernah makan nasi-nasi kandar utara ni. Ada satu tempat yang memang gila-gila manis lah. Tapi yang ini okey lagi. Ini bagi aku kena dengan tekak dan aku rasa ramai juga yang suka, betul tak? Okey geng, aku nak teruskan makan. Untuk rating Nasi Kalut Cinta ni aku boleh bagi 9/10. Mungkin sebab aku sangat lapar dan aku dapat lauk dan makanan yang memang panas-panas dan sedap. Okey geng, macam biasa, jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tawir. InsyaAllah ada pokok baik, ada benda-benda best. Ataupun kau nak cari pot untuk berbuka puasa sepanjang bulan Ramadan ni, boleh datang kat sini. Bawa family, duduk sampai bersila kat sini. Okey geng, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.